kau ni semua? Tak, saya lalu pergi ni pun lah. Itulah sebuah video memaparkan sikap biadab pemandu dari Singapura. Menerusi video yang tular, seorang wanita warga tempatan mendakwa kenderaannya telah dilanggar oleh sebuah kereta dari negara jiran. Kejadian berlaku di bangunan CIQ Johor Bahru menghala ke Singapura. Kereta yang dipandu oleh seorang lelaki itu dikatakan cuba memotong barisan hingga menyebabkan berlaku kemalangan kecil. Walau bagaimanapun warga Singapura tersebut enggan mengaku kesalahannya dan tidak mahu membuat laporan polis. Oleh kerana berlaku kekecohan, akhirnya pihak Immigration Johor mengarahkan kedua-dua individu untuk berpatah balik dan membuat laporan polis terlebih dahulu. Tunggu, saya call polis. Aku lah. Aku.